Sempat viral di media sosial, pelaku pencopetan di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur diringkus polisi. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Jakarta Utara. Aksi pencopetan ini terekam kamera warga di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Terlihat, pelaku dengan santainya menggasak barang dari dalam tas milik pengendara motor. Meski banyak orang di sekitar lokasi, namun tak ada satupun warga yang berupaya menghentikan aksi pelaku. Aksi pencopetan ini pun viral. Polisi yang bergerak cepat berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Jakarta Utara. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan polisi. Ulah pencopet ini sempat membuat resah dan khawatir warga, khususnya bagi para pengguna angkutan umum. Kalau Terminal Pulau Gadung tuh bersih dari yang namanya kayak gitu, tindak kriminal pencopetan gitu kan. Karena kan buat jaga masyarakat itu supaya kalau dia berangkat mau pulang kampung, mudik gitu. Kasus ini masih dalam penanganan kepolisian Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.